Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Hidayah beliau Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Zainal Abidin. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robbal Alamin. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, seluruh jamaah solat tarawih Masjid Nurul Hidayah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama bapak ibu tentunya marlah kita bersyukur kepada Allah Karena pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan badan, hadir di masjid kita ini untuk kemudian sama-sama melaksanakan salat terawih dan salat witir secara berjamaah. Kita berdoa. kita berharap kita memohon semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita berselawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang berbahagia, sebagaimana biasanya sebelum kita melaksanakan sholat terawih, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu terkait petugas sholat terawih pada malam hari ini Menurut jadwal bertugas sebagai imam beliau Bapak Kiai Haji Zainal Abidin Bertugas sebagai Bilal beliau Ustadz Mustafa Bertugas sebagai pengisi pengajian beliau Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Arifin Jadi itu petugas sholat terawih kita pada malam hari ini tapi berhubung Bapak Kiai Haji Zainal Mustafa berhalangan hadir, maka kami mohon untuk yang mengisi pengajian digantikan oleh Ustadz Ainur Rofiq. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya terkait informasi jumlah kota infak Ramadan sampai dengan hari ini. Jadi sampai dengan hari ini total kontak infak Ramadan yang kita bagikan pada saat usai sholat terawih dan ba'da salat subuh berjumlah 3.330.000 rupiah jadi berjumlah total 3.330.000 rupiah semoga seluruh donatur yang menyumbangkan hartanya menyumbangkan rezekinya untuk masjid kita ini dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan amin ya rabbal alamin Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan selanjutnya kami serahkan kepada yang bertugas. Sekian, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.